Proyek kali ini saya menggunakan game sederhana yang saya dapat dari Google. Saya minta ajarin sama kakak saya. Inilah jadinya. Saya menggunakan 4 buah library, yaitu LSD, ya, library umum lah. CSD Lib, Konioha, sama Windows. Tidak lupa saya menggunakan jaringan yang seperti wajib. Nomor 3 saya menggunakan saya cepoid untuk SD koordinat laut metode integer X sama integer Y. Main void ini voidnya ini ya. Jadi utamanya kita menggunakan void. Integer kali ini saya menggunakan RDM file. RDM itu random ya. Saya ngeluarin angka random. Ini tebak. Ini yang rendah berapa, yang terlalu tinggi berapa. Ini bukan karakter buat game-nya. Sekarang get count buat ngitung jumlah angka yang kita input. Ya deh, itulah. In random ini buat angka randomnya. Ya, random. Sampai RDM ya, biar gampang aja random. Iran. Ya. RDM. Jadi ini angka random diacak dari 1 sampai 1000. Ini enggak bisa lebih dari sini. Bisa sih, ini kita diganti. Angka yang kalian suka. Ini judul ya permainan kita tebak angka random. Go to XG ini buat koordinat di out buat out ini pastikan. Misalkan judulnya di sini, di out go to XG di sini. Ya ini ya. While ini, jadi kalau angka yang kita inputin lebih tinggi dari random, ini buat angka yang kita inputin kalau lebih tinggi dari random atau yang lebih rendah dari random. Jadi nanti kita membuat XY buat koordinat si outnya lagi. Ini kita masukin ini buat input angka yang mau kita ini ya. Ini nanti ini masuknya ke RDM file. Wah, jadi angka yang kita inputin masuknya ke RDM file. Udah lanjut ke XY ya. Ini ya buat koordinat si outnya. TBK, jadi angka yang ditebak berapa nanti sesuaiin sama yang di inputin. Ini jika RDM high, jadi angka yang kita inputin lebih tinggi dari angka random yang dibikin sama program ini, keluarnya ini ya, tinggi amat bor. Sebaliknya kalau lebih rendah ini soalnya. Nah ini go to XY buat koordinat nanti keluarnya tebak yang ditebak berapa. Nah, ini go to XY koordinat ini buat ngelusi outnya ini biar kesini enggak kesini. Ini juga si out ini rendah, nanti keluar angka yang rendah, yang terlalu rendah lah ya. Nih, si out jika terlalu tinggi. Nah, nanti kalau semua berhasil, ini si outnya ini. Akannya adalah RDM play yang kita tebak. Nanti masuk ke sini kan. Nah, ini. Ditebak sebanyak berapa kali kita nginputin, nanti keluar di sini. T
tipikal. Ya. Dan nanti kalau ini inline skin key, ini jadi apa karakter buat ini. Key itu karakter buat ini ya, apa? Y sama N. Ini nanti kita nginput ini nih. Biar gampang. Jangan Y sama N. Jadi kalau kita jawab N keluarnya ini. Lagi gini, ini static handle H. Ini saya nggak terlalu ngerti ya. Ini diinputin. Kita coba run. Compile sih, bukan run. Ya, berhasil ya. Error 0, warning 0. Kita run sekarang. Ya, ini. Masukkan angka tebakan. 2, 3, 4. Terlalu rendah, 500. Oh, kenapa ini masih error ternyata. Oh, terlalu rendah men, 500. Terlalu rendah juga, 800. Terlalu rendah, 900 lah ya. 1000 dah. Nah ini 940. Terlalu rendah juga, 980. 950. 970 dah. 975. 973. 972. Nah, ini ya kalau berhasil kayak gini. Yang lagi no. Bye. Oke. Oke, sekian presentasi dari saya. Maaf jika kurang jelas atau banyak kekurangan. Ya, saya kerja sendiri ya. Enggak sama temen. Mau gak mau sih, jadi agak telat upload, banyak kendala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.